Game kedua, let's go. Dan ini yang hadiah first pick FBT yang ada di second pick ya, di sisi merah untuk game kedua ya. Dan Musashi sama Mai yang diban sama Dewa Yuhuan diban sama FBT. Musashi Mai, Yuhuan juga bisa masuk ke ban list. Sebenarnya Liu Bang kita belum lihat lah. Kembali lagi. Astagfirullahalazim, kebalik lagi net, tolong net. Bang kalau misalkan dipakai. Tolong bilangin IO-nya net, ampun. Tapi ya damage-nya tuh yang lebih ke tanki kayak main Yuhuan IO yo. Tapi ini belum kelihatan. Arli perspek. Gelo. Berarti Augran bersatu. Nice buat tim Mahadewa. Lo lihat tuh net Mahadewa tim kanan FUT. Oh, udah tuker. Alhamdulillah. Capek banget gue. Augran, Zhangfei. Kiri Dharma kah? Mereka tahu karena Arli udah. Atau Dolia? Oh enggak, Dolia di ban. Mereka lebih memprioritaskan untuk lini depan sama mungkin ini yang. Mau main apa nih jungle nih? Kalau jungle ya, Dun berarti bisa main jungle support. Jadi masih flex. Jadi Zen Dun. Nanti Mahadewa bakal bawa lawan Augran ya. Siapa nanti? Itu dia. Dun. Kenapa Dun ya? Long tapi pasti. Misalkan lu udah ketemu sama lawan proyektil yang modelan long. Ben Dharma enggak sih Mahadewa? Atau hal lain? Enggak sih, Alen enggak. Mereka Ben Musashi. Oh, Musashi di Ben sama Mahadewa. Ben Dharma. Uh-huh. Atau Ben Biron. Kalau misalkan dia dapat dua itu bakal counter long banget dan longnya bisa ngamain. Ya, dia pakai Dun. Yang artinya ya Kaiser kurang, guys. Musashi Dun. Jadi udah tank semua ya, main key paling. Oh, dia bisa dipakai. Itu di Ben. Dia yang mainin kayaknya. Cuma enggak laku aja. Ini masih dengan Ladizen-nya juga ya sebenarnya. Ini termasuk salah satu comfort pick-nya dari. Apakah akan ban Prince of Frost? Prince of Frost dulu. Ke arah dia. Karena kanan dia bisa dipakai ya, guys. Jadi yeah. Ban Lianpeng enggak sih kanan? Oh, biar Sunbin ya, lebih takut Sunbin ya. Dia dan Sunbin. Padahal dua hero yang oke buat dipasangin sama FUT sendiri maksudnya. Prince of Frost sama Augran Sunbin, Augran dia. Clash. Emang couple sih. Dharma sikat, Ben. Emang couple bisa naik jembatan juga kan kalau dia. Cuman ini karena emang belum ada Rom juga sih. Dharma Hadewa dan udah ada Zhangfei, mereka Sunbinnya di deny aja, enggak bakal dikasih juga karena ada Lady Zen. Oh, Ganmo yang bakal bahaya banget. Paling kalau misalkan mau main tank ya sih saya cuma Lian aja dari. Berarti kiri benar-benar iya. Oh, mau main tank kiri. Main Lian po kayaknya. Harusnya ya. Atau kok mentok Cheyan. Yang sebenarnya bagus banget dipasang sama jungle tank. Yang mana itu speciality dari Mahadewa ya pakai jungle tank mulu ya. Kalau mau dibang masih fine banget. Dan dia pilih Dharma lagi. Dharma kan. Jawaban buat Arli artinya. Lumayan. Cuma sumpah Arli tuh lawan Dharma tuh susah banget, Cok. Sebenarnya ini juga ya, bisa langsung ngincer lini belakang pakai enlightenment mantra juga, ngincer ke arah Arli ya, dapat mantra dan Liu Bang. Liu Bang Dun? Kaliaman kan kalau untuk Mahadewa. Oke sih. Liu Bang Dun? Ah bagus, gue suka nih. Kalau kayak gini. Gue suka. Gue suka draft-nya nih, kiri. Tapi gue gak tahu Liu Bang lawan Dharma gimana, guys. Gak pernah liat gue. Ngepick apa? Ini agak berat pilihannya buat mid laner-nya. Mungkin Angela sih, pilihan terbaiknya menurut gue. Mid-nya abis mid-nya. Atau berarti mau main. Paling era baru, guys. Buat di early-nya ya, ngebawa. Lupa gue nickname-nya, namanya. Ah itu tuh. Zia. Zia. Ya. Yeah. Arti Zia mid lane. Zia bagus dia. Zia mid lane. Val, thank you Val. Ya sebenarnya mau ntar dia ngebuff levelnya ke arah long ataupun Augran. Bakal sama-sama bakal ngeselin sih buat tim Mahadewa. Cuma Mahadewa. Draft kiri sih gua. Arli biasanya lebih sama-sama Dun Liu Bang sih. Bisa lebih ke protect juga dengan adanya. Bagus cok Dun Liu Bang. Split kapan aja karena dia punya ultimate yang bisa datang ke arah team fight. Jadi Tinggeris. Dia mau nge-split push, dia bakal nge-lock satu orang setidaknya buat nge-defense lane tersebut. Kalau misalkan udah kejauh banget ke push dan teman-teman butuh bantuan, dia tinggal ultimate aja. Oke, game kedua. Let's go bro Mahadewa. One point away bro. Terbesar buat bisa Mahadewa. Bisa Mahadewa, let's go Indo. Menyelesaikan pertandingan Indo 2-0 kalau bisa. Yeah. Karena game kedua Mahadewa udah punya 1-0. Kali ini mereka main di sisi tim biru. Terus kalau Zhangfei smite, itu beli item jungle apa perlu beli item ROM juga? Beli item jungle juga dong, semua. Di early ya. Karena mereka bawa poke damage juga sebenarnya dengan Arli dan juga Mozi. Kalau dibawa ke arah late game, ini tinggal PR-nya gimana cara mereka nge-counter Augran ya nanti? Iya, Augran agak sedikit susah tuh. Sunceng enggak? Karena Zia nih juga lumayan PR. Nah, gini dong, kelihatan nih lebih enak gambarnya. Alhamdulillah. Terima kasih IO sudah bekerja dengan baik. Game apa cuma beda segame langsung di-upgrade, guys. Kelas. Pada ada Enix yang juga ikutan. Bahkan karena dia
di tengah NXT tadi. Ini lebih smooth juga gambarnya. Langsung posisi dari Yap, Yapnya sangat-sangat low. Dia perlu hati-hati kalau arah belakang aja. Wah, dia Warriors. Masih bisa buka Apple. Wah, bahaya cok, lot longnya guys. Oh my god. Ada flaming palm dari long. Di sisi lain dia masih kehilangan Emi juga dua hero down. Dan bakal dikejarin juga di sisi lain. Kalah early cok. Pasti yang gagal. Malah ngasih kutukan yang lumayan gede buat FUT. Oh ini agak nekat sih, dimana lu tuh early-nya agak berat kan? Wah. Dan malah di invite balik sama. Wah, rugi bandar guys, satu sama kah? Bahkan langsung diambil gitu aja, diangkat dengan dia punya soul resonance dari loss. Ini early yang lumayan buruk. Anjir, gue gak expect cok. Dari network con sebenernya gak ketinggalan jauh karena dari FUT. Gak expect gue. Dun ngerusuh, kuat kah? Dari 0307 nya sih rotasi. Jadi team fight-nya itu jadi 5 lawan 4 tadi. Karena posisinya si Aditya masih bertahan di area mid lane. Sekarang bakal ngeriset lagi Mahadewa, mereka kehilangan dua pemain di awal ya. Ini jadi agak sedikit kerugian sebenarnya karena invasinya gagal dan mereka hilang 2 poin. Iya, hilang 2 poin. Tapi goldnya enggak sejauh screen, iya kah? Seburuk itu. Emang ketinggalan, tapi enggak seburuk yang kayak kelihatannya karena mereka kelihatan buruk banget tadi. Karena SHRT-nya sebenarnya masih bisa untuk nge-clear juga tadi di area mid ya. Iya, enggak kehilangan minion wave ya. Untuk di-clear jadi enggak rugi-rugi banget paling enggak minion wave-nya. Cuma kayaknya 0307 tadi dapetin kill pertamanya sih. Udah guys, udah pas ini. Ini bisa jadi snowballing sebenarnya buat 0307. Wah, agak bahaya. Unreal dipake buat lari tapi. Bah! Wah, anjir. Kan bilang main Dharma, cok. Dharma, guys. Sumpah Dharma tuh. Dharmanya sekarang main banget nih. Jalan-jalan. Ini kayaknya dari tim Mahadewa harus ngedrag ini game ke late game. Bahaya sih nih. Emang dari awalnya. Zhang Fei Dharma, Ogren. Dan juga ngelihat Ogren yang dari awal udah. Terus early-nya jelek. Aduh! Jadinya harusnya Mahadewa bakal coba untuk mainin makronya lagi kayak seperti biasa. Dan yep, udah kena damage begitu banyak. Flaming Palm bakal coba untuk dibadanin lagi sama Enix juga maju. Upload sabar. Sedangkan di si atas, kita lihat dari Armadillo bakal coba diamanin lagi juga jungle oleh tim FUT. Iya, yeah, kegagalan di awal ya. Sekarang jadi ngebuat FUT-nya ini bisa aja snowball, terutama untuk Augran ya. Udah mulai masuk invasi dan harus ditangani sama pemain-pemain dari Mahadewa. Ryuga juga udah mulai coba untuk nge-backup. Otw down. Wah gila, di invasi down masih ada smite yang bisa dapetin. Dirusuh lagi, cok. Oh, nice. Ada kill karena Zhang Fei-nya juga dibasih. Terusin lagi, kan? Oh, mahal. Mahal banget, Mons. Guys, comeback, guys, comeback, guys, comeback, guys. Udah, guys. Bisa comeback ini, aman-aman. Rugi ya, dua kali itu. Mahadewa invasi rugi banget. FUT kayaknya coba untuk invasi mereka yang kehilangan dua dan mereka gak dapetin buff-nya juga. Tapi sekarang jadi untung, gara-gara Mahadewanya bisa balikin kerugian di awalnya dengan membangin ya loss. Iya, meskipun kayak teamfight-nya gak ada. Inilah guys, Haoko tuh gak bisa kalian blunder, terus blunder lagi, lebih cuan yang blunder kedua guys, pasti. Wah, langsung berbalik dong. Malah ada blunder, cok. Iya, tadi emang gara-gara ada flash juga ya dari Simmons, dia pakai staggering charge-nya juga, jadi nge-stun, jadi bisa dikombo sama flash. Gak perlu punya ultimate juga tadi. Dan kali ini dari FUT bakal back to farm lagi karena network goldnya udah mulai sama. Dan Tyrant sebentar lagi juga bakal up. Melihat adanya dua pemain di atas, Mahadewa Underlit Blade-nya udah masuk ke Void. Bakal coba diusir menuju ke arah tower-nya. Cuman kayaknya dari Mahadewa sama, bakal ngambil Overlord lagi. Ya dia lebih pilih buat Overlord aja. Di bagian atas udah mulai di-engage Overlord-nya. Ada Liu Bang dan juga Emi Dune. Bahkan Tyrant belum di-engage sebenarnya sama pemain-pemain dari FUT sendiri ya. Mereka belum bisa ngapa-ngapain ke Tyrant-nya. Baru mulai sekarang. Ini emang kayaknya dari Mahadewa punya plan tersendiri. Sweet Kim Karwarto. Kenapa lagi nih guys? Banget kayak ngeliat FUT ngambil Tyrant, mereka ngejar, mereka gak mau ngelakuin itu. Mahadewa punya game plan-nya sendiri, sedangkan di bawah kita lihat dari Arlinya. Bakal coba untuk diselamatkan oleh Monster. Eh itu di ujung atas kan apaan, cok? Dari tim Mahadewa hampir tumbang sampai dari. Aduh, rug. Oh, untung enggak mati. Itu atas kanan lagi nyeting. Ya Allah, blunder lagi guys. Dan kali ini, lagi Mahadewa mungkin saja. Astagfirullahalazim. Ada informasi kalau ada 4 pemain ya tadi di area bawah. Kagak ini loh, guys. Emi nih langsung diharas masuk invasi lagi di jungle masih dengan strategi yang sama sebenarnya. Tapi loss. Wah, gila, enggak bisa. Tapi ini sayang sih, ada posisinya, ada pergerakan ke bawah itu mereka all in ke bawah, makanya ngelepasin jungle atasnya. Kagak hilang-hilang, cok. Dapat apa-apa dengan Emi-nya mati. Jadi kerugiannya lumayan gede tuh buat Mahadewa. Oh ya, masih tarik ulur sih sebenarnya ini dari segi network juga untuk 5 menit yang pertama ya. Jadi masih ada balas-balasan counter dari kedua belah tim. Cuma kelihatan jelas dari gameplaynya FUT ini mereka kalau bisa invasi jungle dengan ngebawa Augran jungle ini bakalan kuat banget sebenarnya. Jadi dari Mahadewa mereka yang harus lebih overlay mati pis gara-gara nama timnya, iya kah? Sama FUT. Oh iya, kayak nonton. Kayak nonton replay. Iyo, Allahumma. Dadah aja, cok. Lucu banget lagi, gak ada nama timnya, cok. Kayak lagi scream. Anjir. Lucu banget, astaga, cok. Sama kawan-kawan dari FUT,
Selasa Scream, Allah. Enggak juga, lo sudah buka jalan dengan Path of Passing juga. Udah ada Universal Law yang dibuka sama Snape. Iya, astaga kok bisa sih, guys, guys. Karena levelnya bakal di-buff sama Snape nantinya. Ya dan ini sebenarnya mau mau pindah ke Inggris kah? Di mid-nya mereka bawa Zia punya Universal Law buat nge-clear cepet. Gak bisa, guys, kita nyari kesalahan player, cok. Ini IO-nya salah. Yang bisa nge-counter Augran juga udah ada sebenarnya. Destructive Village dari arah Ladies. Dan yep, udah buka jalan juga bakal ada di Outburst. Yep, yep. Pakai flash yep. Diri, mati, yep. Tapi sayangnya dia bakal disolong. Dadah, yep. Diangkat langsung oleh Lost. Aduh. Sedangkan di atas juga bakal dipush sama Dharmanya nih. Oh, udah muncul, guys. Udah muncul, guys. Ore. Good. Wah, ini sih. Dan Dharmanya udah mulai... Lucu banget lah, anjir. Kok bisa sih kayak gini? Turnamen sekelas championship loh. Cuman... Udah gue yang malu, cok. Minion wave-nya bakal di-clear sama Emmy. Dan Dharma lanjut Emmy ke depan. Ada defend ke depan lagi. Mereka masih terusin lagi. Volley. Aduh, Emmy. Oh, Amy. Nice. Dapatin kill karena Zia. Lost dipukulin juga. Arnie lumayan free dari Enix sendiri. Battlefield command dari Mons tadi masuk ke dalam ke badannya Emmy. Emang kombinasi dengan jungle tank yang paling. Tapi ini item kagak muncul-muncul nih. Halo item. Halo IO. Astaga IO, IO. Deal damage juga. Dan sekarang pressure-nya di area mid. Mahadewa. Bakal coba untuk ngusir aja bergerak dari pemain-pemain FUT, lihat. Ya, kayaknya nih masih enggak bakal. Halo item. Mahadewa, mereka dari FUT juga bakal coba untuk nyelamatin mereka punya. Capek banget dah gua. Tadi Battlefield comment dari arah Mons. Ya meskipun itu langsung dipencet tadi ya waktu ke arah Emmy-nya biar cepet banget buat nge-engage. Saran gua IO-nya makan dulu sih biar fokus. Udah pakai dominator skill. Lebih sakit itu. Damage-nya lebih sakit. Tapi emang dia datang duluan tuh biar bisa nge-engage cepet dan Emmy-nya emang masih bisa punya pasif. Dan sedangkan di bawah kali ini bakal di-push dan tower-nya bakal dikelaskan untuk Bang, tolonglah Bang item, Bang. Segi pressure sebenarnya. Alhamdulillah sehat, Bang. Okay, thank you. Karena tower-nya udah hancur dari tim FUT. Jadi itulah Mochi. Bawah hancur enggak masalah karena Mahadewa masih punya tower mid lane. Yeah. Ini kesempatan buat engage yang objektif berikutnya sih. Ada Tyrant juga offlord ya. Thank you, Net. Tapi Tyrant offlord bakal gede banget nanti. 10 second lagi buat overload juga. Anjir, masa 2 game enggak ada item, guys. Arinya, mau di solo kill tuh Arinya bakal chance. Wah, kameramen enggak gawe sekarang. Ya Allah, kameramen. Welcome Loki. Astaga. Kepik off sendirian di area jungle-nya ya. FUT masih dengan pressure. Aduh, ada-ada aja, cok. Cok capek gue. Di atas juga bakal di pressure. Cuma masalahnya Mahadewa mereka harus dapetin threat objektif ini. Bakal fokus ke area Tyrant. Nyerugi Mahadewa sih. Pengen di-truth mantra tadi sebenarnya cuman bakal di-trade objektifnya aja. Dan ini bakal buy one, bakal di-follow up, ini bakal bahaya untuk Amy pastinya. Karena udah perjalanan dari seorang Lost yang bakal datang menyelamatkan seorang Void dari bencana. Tapi kali ini dari seorang Lost, bakal kena nice. Flash, bakal ada lebih. Wah, tanda tangan, cok. Wah, dibalikin, oh my god. Oh, nice. Amy terjebak, masih bisa. Liubang, bro. Liubang, men. Kelas, Liubang. Kelas. Kelas, mon, kelas, mon, mahal, mon. Dan mencoba untuk melarikan diri dari FUT sejauh mungkin. Cannon blast dari Yep lagi-lagi masuk dan connect. Kelas Mochi, pinter kamu. Dan tiba-tiba saja Mahadewa. Gila Liubang ya. Tersebut. Wait, FUT too strong. Gua enggak nyangka itu. Tiba-tiba Liubang sih. Fight-nya dua dinahan banyak. By the way, item oh, halo. Banget sih itu. Itu bank name yang benar-benar worth it banget buat pemain-pemain dari Mahadewa. Itemnya tetap keluar, cok. Yang udah rotasi duluan. Cuma sayangnya Emmy-nya enggak langsung tumbang. Wih, replay, gawe. Outburst-nya udah bagus banget tapi lihat Liubang, cok. Strong banget di depan. Masalahnya memang ada tambahan juga ya skill dari Liwang sendiri untuk ngebuat Amy-nya bertahan tuh, ujung-ujungnya dia tetap tumbang cuma worth it karena ditukarkan dua untuk satu. Kita harus nayang please itemnya, iya ya. Jadi masih bisa ngejar. Jadi menurut kalian item Redesign apa, guys? Enggak menang-menang banget sebesar gue tetap di sini. Cuman udah berhasil motong ketertinggalan mereka yang tadi dan ada chance buat ambil enhance Tyrant atau enhance Overlord buat next-nya. Iya, dan emang tadi ayo guys, tebak-tebakan item guys. Redesign bikin canggir apa enggak? Menurut gua enggak bikin. Top up sama Winslash dan pemain lainnya juga datang di saat yang sangat tepat. Dan kali ini dari Axiority kena Divine Punishment. Masih ada Destructive. Udah jadi item slow mage mungkin, Mochi mungkin. Mozi, yep, tumbang di sana. Tyrant terbuka untuk FUT. Yep, ngapain? Ini bakal coba untuk mengambil potensi. Maju sendirian. Sangat berbahaya. Unreleased Blade bersama dengan Battlefield Command lagi. Wah, Libyanya udah ulti, cok. Wah, bahaya, guys. Sama seorang tiga. Fix bahaya ini. Ah, kan. Soul dan Amy gak bisa bertahan selama itu. Karena Enix ini benar-benar jauh. Dia gak punya damage dari Mahadewa dan Enix harus ya akhirnya mainin makro. Mungkin Overlord yang mereka bakal trade. Ya mau gak mau sih. Mau gak mau dia gak bisa kontestan lagi. Tapi Overlord pun bakal didatengin. Dia gak mau kasih. Ini sampai sih.
Ryuga udah mulai ke sana, ada Zia dari Snap juga yang bakal diambil kah? Oh enggak. Enggak kena Universal Law, terat sedikit Universal Law dari Zia milik Snap ya. Iya, yeah, tapi at least jadi pertukaran aja ya. Satu untuk satu overload. Untung tadi berani, Cok. Tyrant yang diambil sama pemain dari FUT. Mereka udah punya buff sekarang. Cuma masalahnya dari Mahadewa, mereka baru coba untuk... Ini cuma di telinga gua. Terlebih dahulu, mereka tahu. Apa audionya agak gema gitu ya? Karena sulit banget buat Amy untuk nahan sendirian. Dan Asher itu udah pasti bakal main lebih safe di belakang. Jadi dari Mahadewa sendiri... Oh, audionya emang gema? Sabar nih, nunggu rotasi dari pemain-pemain Mahadewa. Sementara dari FUT, mereka benar-benar strong banget dengan Augran di depan. Jadi PR-nya banyak banget buat dari Mahadewa. Mereka harus tahu gimana cara mereka numbangin loss. Mereka harus... Iya, dikit mungkin karena di mall. Suara in-game gema ngaruh sama tempatnya di mana. Good, Predi. Bagus, Predi. Bagus. What a theory, Predi. Predi, ada aja gebrakannya, Cok. Anjir. Dia nungguin Ari mulu tuh. Posisinya kalau Ari-nya kesana, kayaknya Enix masih sadar dan dia gak mau ke arah belakang. Karena buff merahnya, posisi Darmai bahaya banget tuh mesti mikir. Lagi positive thinking ya benar, mungkin. Mereka meskipun kayak ketinggalan dari segi net worth dan posisi map controlnya juga gak bagus. Ini in-game lagi main di dalam mall, oh iya mungkin. Ya. Gua hanya kali guys, sorry guys, salah gua. Bawa dua yang bisa ngepok juga, seperti yang tadi aku udah bilang di awal, tapi loss. Ini juga gak mau ketinggalan dari map controlnya. Dia gak mau kasih Mahadewa space terlalu banyak. Gak bisa Inggris, Cok. Kalian semua. Gak semua sih. Kebanyakan viewer tuh gak bisa-bisa Inggris masalahnya. Juga bisa di-cancel ya sama Truth Man. Kesian yang gak bisa-bisa Inggris. Gimana sih? Mahal, Cok. Gak mati. Gila, Augran. Oh, mahal, guys. Itu 4 lawan 5 loh. Keputusan itu emang dia pengen ngelakuin itu karena dia percaya Mons bakal datang dengan Battlefield. Gila, Ogren. Gak bisa di-utilize dengan baik sama tim Mahadewa. Iya, konektor soalnya udah keburu connect duluan ya. Dia langsung. Oh, bahaya. Satu sama kah ini? Padahal sayang banget dia udah ngepuk sebisa mungkin tapi di area atas Mons. Mons yang bakal tahu dakin agak sedikit susah tapi buat Void buat lanjutin dari pemain-pemain dari FUT udah mulai engage dan 5-5-nya ke atas. Mereka masih belum punya Enix. Gila, gua enggak expect ternyata. Taiwan ini jago banget, Cok. Dan planning farm juga high ground tinggal setengah. Mereka bakal engage dari dua sisi sekaligus ke tengahnya. Juga udah mulai ke pressure. Kira kurang, anjir. Jadi PR banget. Mereka bisa putusin buat Tyrant atau mungkin offroad juga ya. Ya ini long Augran emang agak berat ya sebenarnya buat Mahadewa ya. Mereka ngelepas dua hero ini juga sebenarnya. Turki. Gua tuh ngomong Turki. Meskipun Rikernya apa sih? Value bang, gampang banget buat dia sebenarnya TP ke arah teammate-nya bisa ngasih seal tambahan. Cuma kalau gua ngomong Turki, Cok. Sama seperti di game pertama. Siapa? Emang gua ngomong apa sih? Gua ngomong Turki kok. Mahadewa ini udah -1. Nipu kalian, enggak ada bukti. Augran level 16. Itu dia. Lu juga Mochi. Kalian tuh korek kuping manganya. Gua ngomong Turki. Siapa yang enggak tahu kalau itu beda Turki, Cok? Ada gambar bulan sama titik tuh. Ngasih pressure di satu lane biar narik satu pemain dari FUT itu ada di lane tersebut. Jadinya bakal bisa buat menang. Udah kalian korek kuping kalian saran gua sumpah. Mereka bakal coba engage tapi Tyrant lagi di engage sama Liubang. Sama Augran, sorry, di sisi lainnya. Jadi bakal coba tukar objektif ini hati-hati karena di sini punya fokus guys, fokus ini turnamen loh, ini loh. Woi. Sama Emi dengan on point tadi. Artinya pertukaran aja ke Tyrant. Bakal dimakan sama FUT juga. Iya. Di fight loh, ke arah X-Turity, X-Turity udah mati. Wah, Dharma, Cok. Itu dia, ya. Guys. Udah ente. Kabur ke belakang. Ada Liubang. Sama ini. Oh, belum. Kesempatan untuk ngejar ke arah Emi. Sekarang Emi yang kena framing palsu. NK? Emi. Enggak. Take down 3, hero down dari Mahadewa. Ya, mana fatal banget sekarang. Ya, tadi sempat buka bawa bisa. Shadow Pad di tengah sih. Jadinya pasti gak mungkin ke-push. Oh, bisa. Cuman ini kalah pasalnya buat defend high ground ya. Mungkin aja nih bakal hilang high ground Mahadewa. Enggak, guys. Ini kayaknya cuma hilang high ground, guys. Masih ke defense ini. Masih aman. Tengahnya masih jauh. Dapetin buff langsung dari Void-nya yang ngebuka Truth Mantra dan sayangnya Asherity-nya yang tumbang. Jadi enggak akan ada sisi freeze tambahan sebenarnya dari Mahadewa dan sekarang ini by the way ini enggak masih garisnya item nih. Astagfirullahalazim. IO. Halo IO. Memang masih ada Vanguard di sini. Item Bang IO, ya Allah. Tapi seharusnya enggak terlalu lama sih. Tapi bakal ngereset buat FUT sendiri.
Ya, ini harusnya tadi Tyrant sama Overlord sama-sama bagus buat FUT karena nunggu grand final. Lagi itu bakal nunggu grand final, cok. Dari flank palm-nya lo. Zia adalah opsi. Iya. Tadi gue udah mikir Zia emang. Zia bagus juga. Teman-teman Mahadewa ngerima damage. Sebenarnya udah ada Maple Dance tadi buat nyelamatin teman satu. Tapi emang kena trap sama Dharma-nya Void yang dari tadi udah dibilang sama Anonim juga di mana posisi dari Dharma ini selalu nyerem. Sumpah, cok. Ben Dharma, kenapa sih gengsi Ben Dharma? Dharma tuh adalah salah satu class lane yang bisa buat momen, cok. Paling class yang bisa buat momen kayak cuma Dharma sama Biron. Tapi Biron tuh susah gitu loh, guys. Dharma tuh gampang buat momennya. Kayak kalau saran gue sih Ben Dharma, cok. Harus mulai berhati-hati sih karena Dharma tuh nyebelin, guys. Real. Dia mulai lebih agresif lagi. Seperti enggak bisa Ariel, enggak bisa. Beda-beda. Yang ke-13 bahkan kayak FUT mereka enggak ngasih space terlalu. Alain bukan montek kayak gitu, beda, cok. Bukan momen kalau lain. Karena kelihatan kalau misalnya Mahadewa mereka udah kehilangan satu pemain kayak Emi atau mungkin Ashi. Ngeri cuy Dharma, cok. Sumpah deh. Ini enggak bakal ngambil resiko untuk bisa ngepok balik. Jadi emang harus ngasih space juga ke arah Enix-nya, kasih kenyamanan biar Enix-nya itu dapetin space di belakang buat ngedeal ke. Ini IO-nya enggak ada ini kah overlay buat. Ini kamera terus dimunculin item, Bang, item, Bang. Halo Dinda. Apalagi dari Ryuga yang kapanannya bisa pakai outburst-nya. Minion Wave udah masuk bagian bawah. Ryuga bakal coba untuk ngebuka dan ngedorong satu orang atau dua bahkan kali ini. Aduh, Emi ai masak sakit banget. Bukan itu balik tangan Zia dan tower high ground-nya mungkin saja akan diambil kembali oleh FUT. Tim Mahadewa dipaksa buat nge-defend high ground sedangkan paksa dari bawah kah? Bisa buat nge-split aja yang itu pun enggak bakal nge-pressure pemain dari FUT. Wah, ini sih agak berat chance buat di end tanpa ada Emi sekarang tanpa ada yang depan. Minion Wave bakal masuk dari sisi tengah, dia bakal punya super minion wave masalahnya. Karena udah gak ada tower high ground di bagian tengahnya, mereka bakal butuh gas ini. Rechance boleh dibuka, aduh gak, langsung ada drop. Aduh, udah guys, ente. Dapetin X-Charity, dapetin Yep, dua hero down bersama dengan Emi yang ketiga. Dharma. Di end, untuk kemenangan dari FUT, satu sama. Udah gue bilang Dharma, cok, gak mau di ban Dharma, guys. Sumpah Dharma, jijik. Itu memang sebenarnya resiko yang cukup besar ya dari Mahadewa ketika mereka. Satu sama, men, lama sih ini. Sempat kehilangan dua pemain. Efek snowball juga sempat dirasakan oleh pemain. Guys, kalian mau gua ini dulu gak, guys? Agak sulit ketika memang main lagi plan versus zombie. Gak mau ya? Ini lama, guys. Cuma gak ada yang mau ya? Ya udahlah. Dharmanya yang selalu nge-trap di mana-mana. Jadi agak sulit buat Mahadewa. Kalian ketik satu kalau mau